daerah kita itu banyak curug, itu daerah pegunungan. Nah, pegunungan kita itu pegunungan yang dari sananya, dari Sang Pencipta itu menimbulkan banyak mata air yang kemudian mengalir dari itu, maka memunculkan karena kontur tanah, karena keterjalan tanah, proses erosi dan macam-macam, sehingga yang tadinya air itu berjalan normal menjadi tidak normal. Yang tidak normal itu karena apa, proses pengikisan humus dan sebagainya, sehingga terjadilah banyak air terjun di lingkungan kita. Ada yang berpotensinya itu lebih condong ke apa, penghasil tenaga listrik, ada curug yang memang berpotensi untuk pengairan dan macam-macam. Ya banyak sekali lah, tidak terbatas pada pariwisata lah. Ini potensi-potensi ini perlu kita gali dan perlu kita koordinasikan, karena dinas pariwisata sendiri tidak bisa berjalan sendiri karena butuh infrastruktur, butuh penanganan teknis. Kalau potensi curug itu sebenarnya luar biasa ya, karena memang di Purbalingga itu, terutama kalau di sebelah utara itu banyak banget curug yang di sebelah utara, karena topografi tanahnya memang pegunungan. Itu hampir semua desa itu ada curug, meskipun dengan skala ketinggian dan skala apa ya, keindahan yang beda-beda. Tapi rata-rata memang di daerah utara itu luar biasa indahnya gitu. Cuma belum banyak ya yang apa ya, diberdayakan lah. Itu sebenarnya ada dua ya, kalau berbicara pemerintah jelas kebijakan, dan sejauh ini kebijakannya belum mengarah ke sana, belum pro tempat wisata gitu. Kebijakannya masih apa ya, masih ya ngomong pariwisata itu penting, tapi tidak ada kebijakan yang secara nyata berbicara wisata itu harus bagaimana. Misalnya baru sebatas PAD, PAD dan PAD, belum sampai pada titik misalnya untuk mencapai PAD harus seperti apa dulu, misalnya kayak gitu. Kayak apa ya, pemberdayaan masyarakatnya didorong ke arah mana, konsep wisatanya sejauh apa, itu belum ada. Kalau di masyarakat sendiri kesadaran apa ya, belum ada kesadaran bahwa tempat tinggalnya, curug yang dia biasa lewati itu, yang biasa dia dolan ke sana, itu belum ada kesadaran bahwa itu potensial untuk kehidupan mereka. Jadi akhirnya orang main ke sana ya dibiarkan begitu saja, ada kerusakan, ada apa di sana ya akhirnya terbiarkan begitu saja. Jadi ada dua sisi, di pemerintah itu kebijakannya yang belum pro, dan di masyarakatnya belum siap untuk menjadi masyarakat wisata gitu. Kami mencoba melalui pemberdayaan masyarakat, ada di sana BNPN, melalui kelompok masyarakat, ada POK Darwis, kemudian. Nah, dari geliat masyarakat ini, kita kaji, kemudian kita upayakan agar apa sesuai dengan potensinya, itu sesuai dengan potensi dan prioritas Pemkab di bidang infrastruktur, maka kita ajukan untuk menjadi calon objek-objek wisata baru. Tapi yang paling penting bahwa Purbalingga itu menciptakan objek-objek baru itu harus berdampak untuk masyarakat. Artinya menjadi faktor pengungkit bergeraknya perekonomian masyarakat. Untuk apa kalau kita punya objek-objek wisata tapi masyarakat itu tidak menjadi lebih sejahtera? Kalau dari pusat, oke lah, itu Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif sudah membuka, Gubernur kita juga membuka, tapi leading sektor di daerah kita itu nanti karena APBD Kabupaten Purbalingga kan saat ini masyarakat terbatas. Ya saya katakan terbatas itu, kita mengundang investor mesti ada, harus bagaimana persiapan di DPRD dan sebagainya, sehingga kalau
Tahun 15-16 kami optimis. Tentu saja tidak semua curug kemudian kita kembangkan. Kita kan harus kita kaji juga tadi antara potensi dengan kemungkinan masa depan, termasuk biaya, termasuk dampak yang akan ditimbulkan, kan harus kita pelajari. Karena pemerintah dengan keterbatasan konsep dan alasannya selalu anggaran-anggaran, swasta itu berkemungkinan sana. Sangat peluangnya sangat besar. Tinggal bagaimana mungkin swasta mempunyai konsep yang jelas kayak gitu. Karena kalau tidak ada konsep yang jelas dan hanya sekedar mendapatkan PAD, ya sudah kayak gitu. Ya pasti akan endingnya akan sama dengan pemerintah, tapi peluang jelas ada. Ketika pemerintah Kabupaten Purbalingga ini mengajukan raperda penanaman modal, di sana memang sempat dipertanyakan potensi daripada curug yang ada di Purbalingga ini akan dikembangkan seperti apa. Sehingga jawaban daripada Bupati kemarin salah satunya adalah kita ingin mempromosikan bahwa curug ini nanti bisa digunakan sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik mikrohidro atau mini hidro bisa untuk tersinergi antaranya investor yang ada di daerah atau investor yang ada di luar. Ketika mereka melihat curug ini bisa potensi untuk mini hidro, ini harapan kami ini untuk kesana. Dan alhamdulillah kita sudah bisa satu masuk di Purbalingga dan putra Purbalingga. Oke. Ada beberapa faktor yang mendasari sebenarnya kenapa kita harus membangun PLTA. Yang pertama itu adalah faktor cadangan energi. Cadangan energi di sini kita tahu dulu kita Indonesia disebut negara OPEC, tapi kita sudah keluar dari OPEC, anggota OPEC itu dari tahun 2008. Kenapa? Karena kita bukan lagi pengekspor minyak, tapi kita pengimpor minyak. Sementara pembangkit listrik di Indonesia itu hampir 80% itu bergantung dari tenaga yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas. Itu dasar utama. Jadi potensi air di Indonesia sendiri sekarang itu sampai dengan 70.000 gigawatt. Sementara kita masih membutuhkan energi sekitar 35.000 gigawatt. Ini masih cukup. Kalau kita bangun kecil-kecil seperti apapun, kita akan cukup untuk mensuplai kebutuhan listrik di Indonesia secara umum. Faktor yang kedua, faktor tentang green energy. Kalau kita melakukan pembangkitan listrik dengan tenaga minyak bumi, contohnya, itu residu atau faktor kerusakan lingkungan jauh lebih tinggi dibanding dengan PLTA. PLTA ini sifatnya sangat green. Kita hanya memakai aliran air, tenaganya saja. Air itu kita kembalikan sepenuhnya lagi ke sungai dan langsung bisa dimanfaatkan lagi tanpa ada penambahan partikel apapun. Artinya sungai itu tidak tercemar, tetap bersih dan sebagainya. Faktor yang terakhir, faktor ekonomi. Ya, sebagai gambaran, jika kita menyalakan AC di rumah kita dengan kapasitas 1 PK, itu sebenarnya kita membayar ke PLN, membayar untuk biaya penghidupan AC listrik itu sebesar sekitar 845 PR. Nah, ongkos produksi kalau kita membakar minyak bumi, PLN-nya membakar minyak bumi untuk menghidupkan AC tersebut, itu sekitar Rp1.600. Ada selisih. Belinya PLN lebih mahal, tapi jualnya harus lebih murah. Sehingga ini harus disubsidi. Kalau rakyat nggak disubsidi juga, rakyat nggak kuat bayar listrik Rp1.600. Ya. Padahal kalau kita pakai air, ini ongkos produksinya atau bahan bakarnya, yang untuk bahan bakarnya itu bisa nol. Curug
Panisian ini punya ketinggian sekitar 40 meter. Debit rata-rata tahunannya sekitar 5 meter kubik per detik. Jadi kalau dibangkitkan energinya, potensinya itu bisa sampai 1.600 MW. 1.600 ini kalau dihitung bisa untuk 5.000 sampai, ya untuk pedesaan mungkin bisa sampai 5.000 sampai 7.000 rumah. Itu 4 sampai 5 desa. Itu cukup dengan daya listrik rata-rata di desa. Nah, faktor utamanya yang harus diperhatikan adalah dengan potensi ini harus bisa terjaga. Artinya kita juga harus menghitungkan bagaimana gas di atas tetap terjaga kehijauannya sehingga air ini tetap mengalir sepanjang hari. Nantinya hasil energi listrik yang dihasilkan oleh PLTN Palungguna dan adanya Curug Panisian ini akan disalurkan on grid ke PLN. Artinya nanti langsung connect ke jaringan PLN 20 kV sehingga akan menambah daya PLN terhadap region tertentu. Mungkin lebihnya sama kayak kita mungkin nambah baterai. Jadi lebih terang, jadi lebih dayanya lebih kuat. Minyak kita itu sekarang tinggal 11 tahun. Itu data ya. Minyak kita tinggal kita pakai 11 tahun. Nah, kalau 11 tahun nanti kebanyakan kita mau ngapain lagi kalau minyaknya sudah habis. Sementara kita itu negara kaya. Potensi air di mana-mana, potensi tenaga surya di mana-mana. Kenapa tidak kita manfaatkan? Saya optimis saja melihat ini. Dan dari sini perlu kita untuk mengedukasi masyarakat. Bahwasanya depannya kita harus bisa menggunakan energi sebaik mungkin. Tanpa perlu bergantung dengan bangsa lain. Harapan jelas itu benar-benar jadi prime over kebijakan apa ya dinamika di Purbalingga ya. Jadi ada keuntungan yang benar-benar terasa di masyarakat. Karena jelas kalau sebuah objek wisata ada, masyarakatnya di situ itu pasti akan dapat kayak gitu. Kalau konsepnya jelas. Jadi harapan paling dekat ya pemerintah harus ya mempunyai konsep kebijakan wisata yang kuat. Kalau memang melihat wisata sebagai kekuatan ya. Kapan leto tolanan, tolanan caranan Tumen gaya, tumen boys, isone maku-maku Ancaranan, tadi budaya tinggalan zaman bien Nestarek no warisan, boyo ojo podok lalai.